warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa man walah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna min as-salihin wal mukhlishin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Amin. Baik, topik fikih yang kita bahas pada pagi hari ini adalah topik yang berkaitan dengan wali nikah wanita jika ayahnya kafir. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bandung, saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman. Saya mau tanya, saya sudah menikah dengan istri yang mu'alaf sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika kita mau menikah, karena bapaknya untuk wali masih non-muslim, maka digantikan oleh anak laki-laki yang pertama yang sudah muslim, namun belum mempunyai KTP Islam, yakni masih tercatat Kristen di KTP. Oleh Pak Penghulu, karena belum Islam di KTP-nya, jadi digantikan oleh adiknya yang laki-laki yang sudah masuk Islam dan KTP-nya Islam tanpa memberitahukan ke pihak saya. Dan di hari H, maka dialah yang menjadi wali untuk pernikahan kami. Nah, bagaimanakah hukumnya nikah kami? Jazakumullah khairan. Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum menikahkan seorang wanita jika ayahnya kafir, sementara yang Islam itu adalah anak dari sang ayah kafir tersebut. Ya, ini statusnya itu adalah saudara bagi wanita yang baru masuk Islam ini. Nah, seorang muslimah ketika hendak menikah sementara ayahnya kafir, maka yang menjadi walinya adalah kerabat terdekat yang beragama Islam. Jadi tidak boleh yang menikahkan itu adalah ayahnya yang masih kafir itu. Ayah yang masih belum memeluk Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi wanita yang muslimah. Yang berhak menjadi wali itu hanya sesama muslim saja. Sementara orang kafir itu hanya menjadi wali bagi sesama kafir. Itu dasarnya adalah ayat dalam surat At-Taubah ayat 71 yang mana Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Laki-laki mukmin dan wanita mukmin itu sebagian menjadi wali bagi sebagian yang lain. Nah, ayat ini menunjukkan berarti hanya orang mukmin yang bisa menjadi wali bagi orang mukmin. Selain orang mukmin, maka tidak sah perwaliannya. Allah juga menegaskan di surat Al-Anfal ayat 73 bahwa orang kafir itu menjadi wali satu sama lain. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin, kata Allah. Orang-orang yang kafir itu sebagian dari mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Nah, ketentuan bahwa wali harus seorang muslim bagi seorang wanita itu sudah menjadi ijma', kata Ibnu Al-Munzir. Hukum itu secara umum bisa dibagi jadi dua, hukum fikih dalam Islam. Ada hukum yang dikatakan sudah mujma'un 'alaih, sudah menjadi kesepakatan, sudah ijma'. Ada pula hukum yang mukhtalafun fi, masih diperselisihkan. Ya. Kalau hukum seperti wajibnya sholat 5 waktu itu termasuk mujma'un 'alaih, sudah disepakati, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Ya. Tetapi hukum apakah dalam sholat subuh itu disunahkan kunut apa tidak? Nah, ini mukhtalafun 'alaih, diperselisihkan. Nah, ada satu kaidah besar yang disampaikan oleh para ulama. Kalau hukum itu sudah disepakati, maka haram mengingkarinya. Ya, haram mengingkarinya. Siapapun di kalangan orang Islam,
atau orang yang mengaku Islam, kalau sampai mengingkari hukum yang sudah disepakati, maka statusnya keluar dari Islam. Ya, dia dihukumi murtad. Ya, kalau sudah hukum yang terkategori disepakati. Ya. Kadang ada sebagian ulama yang menghukumi tidak sampai murtad, tetapi jelas dikelompokkan sebagai ahlul bid'ah atau kelompok yang sesat. Ya. Yang jelas, apa yang sudah digolongkan sebagai perkara yang disepakati itu tidak boleh diingkari. Nah, di zaman sekarang, ketika Islam sudah jauh dari kalangan kaum muslimin, sementara pengaruh pemikiran barat itu demikian dalam dan luas di tengah-tengah kaum muslimin, maka kadang-kadang hal yang sangat jelas itu dibuat tidak jelas. Hal yang sudah termasuk kesepakatan itu dianggap sebagai area ijtihad, sehingga muncul apa, pemikiran-pemikiran aneh yang kalau di zaman dulu itu sudah digolongkan sebagai bentuk kemurtadan dari agama. Misalnya kelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Islam liberal, ya. Mereka sekarang tapi sudah mulai agak nggak enak menyebut dirinya Islam liberal. Lebih halus dikatakan Islam progresif. Nah, sama sebenarnya. Maknanya sebenarnya Islam liberal. Jadi, karena citra Islam liberal sudah tidak bagus saat ini, itu digantinya Islam progresif. Kalau di Malaysia, Islam berkemajuan. Nah, sama, Islam liberal sebenarnya maknanya. Mereka itu memfatwakan yang aneh-aneh, misalnya homoseksual itu halal. Itu kan ngeri sekali tuh omongan semacam itu. Homoseksual itu adalah halal, ya, dengan alasan bahwa itu hanyalah orientasi seksual. Itu nggak ada bedanya laki-laki suka sama wanita, wanita suka sama laki-laki. Itu genetik katanya, sudah turunan, sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalau mereka dibantah, loh, di Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan kaumnya Nabi Lut itu kan disiksa oleh Allah dengan cara dihujani batu sampai mati dan kotanya dibalik. Anda kok berani sekali mengatakan ini halal? Mereka menjawabnya begini, itu yang dilarang dalam Al-Quran itu adalah ketika homoseksualnya dilakukan secara paksaan. Jadi kalau suka sama suka, boleh. Kurang ajarannya begitu ya. Jadi hal yang halal, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Gitu ya. Orang-orang kayak gini itu anehnya kadang benci dengan apa sesuatu yang masuk ranah ikhtilaf. Misalnya seperti wanita pakai cadar. Ya. Wanita pakai cadar itu bencinya luar biasa kalau orang liberal itu. Jadi mereka itu menganggap itu adalah ciri dari teroris, ya. Kadang mengatakan bahwa orang pakai cadar itu adalah budaya Arab, ya, bukan Islam. Jadi sampai mohon maaf di Yogyakarta di kampus Universitas Islam Negeri IAIL UIN Sunan Kalijaga itu sudah dibuat peraturan resmi oleh rektor untuk melarang mahasiswinya bercadar. Itu kan heran sekali ya. Jadi kok bisa ya? Mereka itu sangat toleran terhadap kemaksiatan, tapi dalam ikhtilaf itu begitu tidak bisa toleran. Ini kan inkonsistensi, menunjukkan bahwa sebenarnya ide yang mereka lemparkan itu memang bukan untuk Allah, ya. Bukan lillahi ta'ala itu pemikiran yang mereka sampaikan, memang ingin jelas hawa nafsu, jelas menundukkan nas-nas agama untuk kepentingan hawa nafsunya dan kepentingan keinginan mereka sendiri, gitu ya. Jadi kita tegaskan sekali lagi, apa yang sudah menjadi ijma itu nggak sembarangan. Kalau sudah dikatakan para ulama ijma, maka siapapun haram untuk mengingkarinya, karena Nabi juga sudah mengatakan mustahil umat Islam itu akan bersepakat dalam kesesatan. Ya, jadi tidak mungkin umat Islam bersepakat dalam kesesatan, apalagi yang bersepakat ini para ulamanya. Selama berabad-abad semuanya sepakat, maka ini tidak bisa diingkari. Ya, jadi keharaman seorang wanita dinikahkan wali kafir itu sudah menjadi ijma, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Al-Munzir. Nah,
Pertanyaannya, kalau seorang wanita itu ayahnya kafir, lalu siapa yang menjadi wali bagi dia itu? Ya, jawabannya adalah yang menjadi wali adalah kerabatnya yang terdekat. Ya, jadi walinya yang terdekat yang beragama Islam. Jadi disyaratkan harus beragama Islam. Nah, siapakah wali terdekat itu? Nah, itu ada urut-urutannya. Ya, kalau dalam bahasan fikih itu wali terdekat ada urut-urutannya. Yang paling dekat tentu saja pertama kali yang paling berhak menikahkan wanita adalah ayahnya. Kalau ayahnya ini kafir atau ayahnya ini meninggal atau ayahnya enggak mampu menikahkan misalnya karena koma misalnya karena sakit yang tidak mungkin bisa melakukan itu, maka perwalian berpindah pada wali yang terdekat yaitu ayahnya ayah. Gitu ya. Jadi setelah ayah, ayahnya ayah alias kakek. Ya, jadi kakek bisa menjadi wali. Tapi ingat, kakek yang bisa jadi wali hanya ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Jadi kakek dari pihak ayah saja yang bisa menikahkan. Kakek dari pihak ibu tidak bisa menikahkan. Kalau kakek misalnya tidak ada atau tidak mampu atau kakek juga kafir, maka pindah pada ayahnya kakek. Jadi buyut, ya, ayahnya kakek. Itu terus ke atas selama masih ada, maka itu wali yang paling berhak. Kalau misalnya dari pihak ayah sampai ke atas tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah putra. Ya. Loh, gimana putra bisa menikahkan? Kan anaknya masih gadis. Oh iya, kalau misalnya anaknya masih gadis memang bukan putra, ya. Ini asumsinya kan wanita itu bisa jadi janda sudah punya putra. Nah, terus dia menikah. Nah, itu yang berhak untuk menikahkan adalah putranya setelah ayah ke atas tidak ada. Ya, putra. Tapi syaratnya putranya harus sudah bisa menjadi wali. Kalau misalnya putranya masih kecil, enggak bisa jadi wali. Ya, putranya masih 2 tahun enggak bisa itu menikahkan, ya. Nah, atau putranya misalnya terhalang oleh uzur syar'i, dia sakit atau idiot, mohon maaf, idiot itu enggak bisa menggugurkan perwalian. Ya, idiot, gila, sakit, koma, tidak sadar dan semisalnya itu menggugurkan perwalian. Kalau misalnya putra tidak bisa, maka berpindah ke putranya putra, cucu, ya. Jadi cucu bisa menikahkan neneknya, gitu ya. Cucu bisa menikahkan neneknya selama dia memenuhi syarat-syarat perwalian. Kalau misalnya cucu tidak bisa, maka pindah ke putranya cucu, terus ke bawah selama masih ada. Nah, kalau ini tidak ada semuanya, maka barulah pindah ke saudara. Nah, jadi saudara seorang wanita bisa menjadi wali pernikahan. Nah, cuma untuk saudara ini itu hanya khusus untuk saudara kandung atau saudara seayah. Nah, berarti saudara seibu itu tidak sah untuk menjadi wali. Ya, saudara sekandung atau saudara seayah saja. Saudara tiri yang enggak ada hubungan maka lebih tidak sah lagi, ya. Nah, saudara itu sah tanpa membedakan apakah hubungannya dengan wanita itu kakak atau hubungannya dengan wanita itu adik. Selama posisinya saudara bagi wanita, maka hukumnya sah untuk menjadi wali. Ya, itu saudara. Kalau misalnya saudara tidak ada, misalnya meninggal atau tidak mampu atau kafir juga, maka perwalian jatuh ke putra saudara. Ya, putra saudara atau istilahnya bahasa kita keponakan. Nah, jadi keponakan boleh menikahkan bibinya. Ya, tidak masalah menikahkan bibinya keponakan. Nah, keponakan ini kalau tidak ada turun lagi ke bawahnya putra ke putra keponakan. Gitu ya. Jadi cucu dari keponakan, cucu dari arah keponakan. Nah, itu enggak masalah. Terus ke bawah selama masih ada, dia berhak menjadi wali. Kalau ini misalnya tidak ada, maka berpindah ke paman. Ya, jadi saudara ayah. Saudara ayah yang menjadi wali wanita itu, ini juga harus dibedakan paman ini yang sah hanya paman sekandung dengan hubungannya dengan ayah atau paman seayah. Ya, hubungannya dengan ayah. Kalau hubungannya dengan ayah adalah saudara seibu, tidak sah untuk menjadi wali.
ya. Setelah paman, maka kemudian turun ke bawah. Kalau paman misalnya nggak ada atau kafir, maka turun ke bawah, yaitu putra paman, sepupu dengan pihak wanita itu, sepupu juga sah. Nah ini unik ya, dalam Islam itu sepupu itu boleh dinikahi wanita, ya, tapi sekaligus dia bisa jadi wali, nah, gitu ya. Jadi sepupu itu boleh dinikahi. Seorang wanita misalnya menikah dengan putra pak leknya, putra pak d-nya, boleh itu. Tapi pada saat yang sama juga bisa menjadi wali. Nah itu pernah terjadi di zaman Nabi itu. Ada seorang wanita yang orang tuanya, ayahnya sudah tidak ada, kakeknya tidak ada, semuanya tidak ada, yang ada hanya sepupunya. Akhirnya wanita itu bilang kepada saudaranya tadi, saya mau menikah, tolong carikan saya seorang suami, dan saya siap kau nikahkan dengan siapapun. Maka dia mengatakan, baik, kalau begitu engkau kunikahkan dengan diriku sendiri. Akhirnya menikah dengan dia. Dan itu boleh ya. Sah, karena memang sekali sepupu. Kalau paman enggak boleh dinikahi. Jadi kalau paman haram menikah dengan seorang wanita. Tapi kalau sepupu boleh. Sepupu ya. Sepupu dua pupu apalagi itu boleh ya. Jadi yang semakin jauh semakin tidak apa-apa. Ini boleh. Ya, satu kali atau dua kali enggak apa-apa. Jadi yang paling dekat aja boleh apalagi yang lebih jauh. Jadi itu ya, sepupu. Itu kalau enggak ada terus ke bawah. Nah, kalau ini semua enggak ada atau semuanya kafir, maka pindah ke saudara kakek. Ya, jadi saudara kakek artinya kalau bahasa Jawa itu mbah. Mbah Lik atau Mbah D gitu ya. Mbah Lik, mbah paman, ya pamannya ayah betul. Pamannya ayah. Jadi Mbah Lik atau Mbah D itu juga bisa menjadi wali. Itu terus diurut itu. Kalau enggak ada terus ke bawah, enggak ada kemudian terus atasnya lagi saudaranya buyut. Terus turunnya ke bawah, terus saudaranya ayahnya buyut, selama masih ada itu semuanya berhak untuk menjadi wali. Ini hukum Islam itu luar biasa jeli dan rincinya kayak begini ya. Jadi orang bisa tahu urut-urutan kayak gini kalau dia memperhatikan betul hukum-hukum silaturahim. Kalau dia ngerti betul hukum apa? Ngerti hukum silaturahim, kemudian dia melaksanakan silaturahim, ngerti saudaranya yang mana, itu insya Allah bisa melaksanakan dengan mudah hukum ini. Yaitu diantara hikmahnya gitu ya. Islam memerintahkan untuk menyambung silaturahim, tidak memutus persaudaraan, dan memerintahkan untuk ngurus betul nasab itu. Itu diantara gunanya seperti ini. Kalau ada persoalan pernikahan, jadi tahu siapa yang menjadi wali. Nah itu urut-urutannya ya. Nah atas dasar ini, maka berdasarkan pertanyaan dari orang Bandung tadi, karena ayahnya kafir, yang masuk Islam itu baru anaknya yang pertama, ya, anaknya yang pertama, anaknya yang pertama berarti kan hubungannya dengan wanita itu adalah saudara, kakaknya tuh, hanya kakaknya, maka saudaranya inilah yang berhak untuk menjadi wali, karena kalau putra nggak mungkin, dia masih gadis, asumsinya dia masih gadis, nggak mungkin putra, ya. Jadi saudaranya, dan itu enggak membedakan sebenarnya keabsahannya apakah KTP-nya masih KTP kafir ataukah sudah Islam. Karena kalau KTP itu kan urusan administratif, KTP itu urusan dengan negara. Di sisi Allah, kalau orang itu sudah syahadat masuk Islam menjalankan rukun Islam, ya Islam dia berarti, sah untuk menjadi wali. Nah, cuma memang kalau sudah ke KUA, kadang-kadang itu masalahnya kan laporannya mungkin ya. Nah, kalau laporannya KTP-nya kafir kan enggak boleh memang di KUA. Nah, sehingga kalau menurut pertanyaan tadi ceritanya bukan kakaknya yang KTP-nya masih kafir dijadikan wali, tapi adiknya yang sudah Islam KTP-nya. Nah, gitu ya. Apakah ini boleh? Boleh juga karena saudara sah menjadi wali meskipun kakak ataupun adik. Cuma afdolnya memang kakak didahulukan karena dia lebih tua ya. Hanya saja kalau misalnya dia berhalangan, adik juga tetap sah untuk menjadi wali. Nah, peristiwa yang semacam ini itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Ya. Apa? Maksudnya seperti apa? Ya, ini peristiwa seorang wanita yang menikah sementara ayahnya itu masih kafir. Nah, sehingga walinya bukan ayahnya, tapi kerabatnya yang lain yang lebih dekat. Siapa yang punya kasus semacam ini? Yang punya kasus semacam ini adalah seorang wanita yang bernama Ummu Habibah. Ya, jadi ada Ummu Habibah ini adalah putri Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu adalah
musuh besar Islam, Mas Ian, ya. Jadi waktu itu masih musuh besar Islam, cuma Ummu Habibah ini masuk Islam. Ummu Habibah ini masuk Islam, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ubaidullah ibnu Jahsh. Nah, sehingga pasangan ini semuanya Islam, suaminya juga Islam, wanitanya juga Islam. Ya, setelah mereka menikah, maka kemudian terjadi suatu peristiwa yang membuat kaum muslimin diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Begitu sampai di sana, lalu kemudian suaminya Ummu Habibah ini masuk Kristen. Murtad dia dari agama Islam. Nah, kalau muslimah itu suaminya murtad kan akhirnya harus cerai secara paksa karena tidak sah seorang muslimah itu menikah dengan laki-laki kafir. Nah, karena sudah cerai, wanitanya Ummu Habibah sudah menjadi janda, maka Rasulullah berminat untuk meminangnya. Nah, ya, akhirnya dipinang Rasulullah. Rasulullah Ummu Habibah bersedia, cuma masalahnya waktu itu walinya tidak mungkin Abu Sufyan. Kenapa? Karena ayahnya waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Siapa kalau begitu? Harusnya kan kalau menurut urut-urutan yang saya jelaskan tadi, yang menjadi wali adalah saudara, kakek, seterusnya ke atas ya. Kalau enggak ada, maka saudaranya, gitu ya. Nah, saudaranya waktu itu ada namanya Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuma Muawiyah masih kafir juga. Nah, berarti enggak bisa menjadi wali. Akhirnya siapa yang menjadi wali? Yang bisa menjadi wali akhirnya kerabat terdekatnya yang sudah Islam waktu itu, namanya Khalid bin Sa'id ibnu Al-As. Ini agak jauh, jadi sudah kayak turun-turunan dari saudara apa satu buyut ke bawah gitu ya, jadi jauh gitu ya. Tapi itu wali terdekat yang masih Islam. Akhirnya pun dinikahkan oleh Khalid. Cuma karena Rasulullah di Madinah, Ummu Habibah di mana? Di Habasyah. Jadi enggak mungkin pernikahannya Rasul ketemu, enggak mungkin. Caranya gimana? Diwakilkan. Gitu ya. Rasulullah itu ngirim surat pada Raja Najasyi waktu itu, minta menjadi wakil Rasulullah sebagai mempelai laki-laki. Nah, gitu ya, untuk dinikahkan. Dan memang boleh, pernikahan itu enggak harus hadir. Mempelainya enggak harus hadir di majelis pernikahan itu. Boleh diwakilkan. Yang penting akad perwakilannya sah. Waktu itu Rasulullah mengirimkan surat diwakilkan ke Najasyi itu. Najasyi membantu Rasulullah menjadi wakilnya sekaligus membayarkan maharnya. Karena yang bayar mahar raja banyak waktu itu ya. Dikasih entah berapa ribu dinar itu, banyak sekali. Akhirnya setelah sah di Habasyah, Ummu Habibah statusnya sudah menjadi istri Rasulullah. Begitu pindah ke Madinah, maka Ummu Habibah sudah langsung jadi istri Rasulullah, tidak perlu lagi akad nikah, gitu ya. Nah, itu. Jadi ini contoh kisah tentang bagaimana wanita di zaman Nabi yang menikah sementara suaminya masih kafir, ya, itu boleh. Baik, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Oke, monggo Pak. Kalau di zaman Rasulullah barangkali belum ada istilah wali hakim. Ah ya. Barangkali untuk bagaimana itu istilah wali hakim? Baik, zaman Rasulullah apakah ada istilah wali hakim? Ada. Jadi sudah ada. Jadi ini lupa saya sampaikan tadi, Mas Allah, lupa. Sebenarnya mau saya sampaikan wali hakim tadi itu ya. Ketika urut-urutan tadi itu misalnya enggak ada semuanya, misalnya kafir semua atau mati semua kerabatnya, siapa yang menjadi wali wanita? Jawabannya adalah wali hakim. Kenapa ada istilah wali hakim? Ada wilayah wali hakim itu karena ada sabda Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau mengatakan was-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi as-sultan waliyuman waliyalahu. Jadi kalau wanita memang enggak punya wali, maka berdasarkan hadis ini, sultanlah. Sultan itu hakim, penguasa. Gitu ya. Jadi dialah yang menjadi wali. Cuma ini maksud sultan atau penguasa ini tentu saja adalah penguasa kaum muslimin. Jadi bukan penguasa kafir, gitu ya. Jadi misalnya seorang tinggal di Uni Soviet, di Rusia misalnya, atau di Amerika yang penguasanya bukan penguasa muslim, itu enggak bisa dipandang sebagai wali hakim, ya. Tapi kalau misalnya tinggalnya di Saudi Arabia, ya, atau di Indonesia yang memiliki menterian agama gitu ya, itu masih bisa dipandang sebagai wakil kaum muslimin yang ngurusi urusan
urusan kaum muslimin masih bisa dipandang sebagai hakim, ya, untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali. Nah, Rasulullah sendiri itu sebagai nabi, beliau saat hidup itu juga sebagai hakim, sebagai penguasa. Beliau juga beliau itu bukan hanya nabi yang bertabligh, tapi juga seorang munafidh, seorang pelaksana hukum. Bukan hanya menjelaskan hukum, tapi juga pelaksana hukum. Dan pelaksana hukum itu kan wewenangnya penguasa, wewenang politik itu semacam itu. Makanya Rasulullah memiliki tentara. Nah, yang memiliki tentara hanya seorang kepala negara. Ya, Rasulullah juga memiliki hakim-hakim yang disebar berbagai negeri, ke Yaman, ke Son'a, ke Hijr dan lain-lain. Ya, Rasulullah juga menghukum kisos, menghukum bunuh orang yang menghuruh orang lain, merajam para pezina, dan itu adalah aktivitas penerapan hukum seorang hakim, seorang penguasa yang melakukan itu semua. Nah, zaman Nabi juga demikian. Kalau ada wanita nggak punya wali, yang nikahkan Rasulullah sebagai hakim, ya, sebagai penguasa. Gitu bang. Jadi kalau di negara kita wanita ada daerah khusus, gubernurnya Kristen, wali kotanya Kristen, kemudian di situ ada Islam mau kawin dengan wali hakim, bagaimana dia punya? Baik, ya. Kalau misalnya ada begitu ya, ya ya. Apakah ada KUA-nya di sana, Pak? Ada KUA, kantor urusan agamanya? Jelas ada. Ada. Karena di sana ada departemen agama, tapi mungkin pemimpinnya di situ Kristen. Iya. Pemimpin Kristen, memang Indonesia ini unik, ya. Ini negara yang kita nggak bisa mengatakan ini negara Islam full, bukan. Tapi mengatakan negara kafir full juga nggak tepat itu ya. Nggak tepat, karena hukum Islam juga diterapkan secara terbatas. Di negeri kita itu nggak boleh dan nggak mau disebut negara kafir, negara sekuler aja nggak mau disebut negara. Nggak mau, karena punya Departemen Agama, pengadilannya juga ada pengadilan agama. Jadi dibagi dua itu, ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, dan pengadilan agama ini memakai hukum Islam, tapi terbatas. Ya, jadi pada hukum-hukum perkawinan itu memakai hukum Islam, hukum-hukum seputar waris itu masih hukum Islam, wakaf masih Islam. Tapi kalau sudah bicara pidana, tidak boleh hukum Islam masuk di Indonesia, gitu ya. Hukum pidana masih pakai hukum Belanda, ya. Hukum pidana, hukum yang sifatnya itulah KUHP intinya ya, itu sana. Dan warga negara juga tidak dipaksa memakai hukum Islam. Jadi kalau misalnya orang berselisih untuk kasus waris, itu biasanya akan ditawari dulu, ditangani lewat pengadilan negeri ataukah pengadilan agama, gitu ya. Jadi artinya negeri ini memang ini perlu ijtihad baru memang ya. Jadi ini apakah bisa kaum muslimin saat ini memperlakukan Departemen Agama itu seperti hakim di masa Rasulullah, gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau saya pribadi condong masih bisa. Ya, masih boleh diperlakukan seperti hakim, karena untuk kemaslahatan kaum muslimin masih masuk keumuman ayat dalam surat At-Taubah tadi. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin itu sebagian laki-laki, ya, mukmin laki-laki dan mukmin wanita itu menjadi wali satu sama lain. Nah, ya. Nah, saat ini yang paling mungkin untuk membantu melaksanakan posisi ngurusi kaum muslimin aspek agamanya secara terbatas adalah Departemen Agama itu. Ya, andaikan itu enggak ada, wah kasihan itu jadi kaum muslimin itu jadi di Indonesia ini terutama banyak sekali persoalan yang enggak terselesaikan. Andaikan itu diabaikan, gitu ya. Ada pula yang memang ekstrim mengatakan, wah ini enggak sah. Sehingga ya sudah, nggak ada wali wanita kalau misalnya hadir di Indonesia nggak usah nikah sudah, takdirnya itu kayak gitu ya, ada yang benar-benar kayak gitu. Tapi kok menurut saya terlalu hulu ya, terlalu berlebihan kalau mengatakan, karena faktanya masih bisa dilakukan dan juga dilindungi, tidak dicegah gitu ya. Karena kalau dalam hukum Islam diterangkan para ulama itu, kalau orang Islam itu sudah nggak bisa sama sekali menerapkan Islam di sebuah negeri, maka wajib pindah itu dari situ. Kalau nggak bisa sama sekali, misalnya sampai sholat dihalangi gitu ya, itu nggak boleh itu. Tetap tinggal di situ, harus hijrah, masuk hukum hijrah itu.
ya. Nah, tapi kalau misalnya masih bisa melakukan, apalagi masih bisa melaksanakan banyak hukum di negeri tersebut, maka tidak ada perintah berhijrah di situ. Malah diperintahkan untuk mendakwahkan, menyampaikan Islam kepada orang yang berada di sekitarnya. Gitu, Pak. Baik. Ada lagi? Tadi kan umumnya lafaz awliya uba'dhum. Nah, gimana kalau dalam konteks wali dalam hal yang bertanggung jawab pada anak, menafkahi, mengasuh dan sebagainya itu. Nah, kalau misalkan ada seorang ayah muslim memiliki anak yang non muslim atau murtad dari Islam. Artinya apakah kemudian ayahnya ini tidak lagi bertanggung jawab atau tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya? Atau sebaliknya, anak yang muslim, ayahnya masih Kristen, masih non muslim, apa kemudian berarti anak itu tidak boleh lagi berharap kepada orang tuanya dalam hal bertanggung jawaban nafkah? Baik, kalau dasarnya hanya ayat yang saya bacakan surat At-Taubah tadi, pengertiannya seolah-olah seperti itu, gitu ya. Jadi nggak dipedulikan jika sudah beda agama. Tetapi hal semacam ini itu tidak bisa hanya memakai ayat ini, karena nasnya itu sangat terkait dengan hukum yang lain, yakni hukum silaturahim. Ya, hukum silaturahim mengurus kerabat itu nggak dibedakan kerabatnya itu kafir ataukah muslim, ya. Nah, itu hukum lain. Jadi penerapannya di situ. Islam itu memerintahkan silaturahim, nyambung silaturahim tidak hanya sesama muslim, tetapi juga kafir juga. Karena itulah seorang wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar itu pernah tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibuku itu datang ke Madinah dan dia berharap kebaikanku. Apakah aku boleh berbuat baik padanya?" Kata Nabi, "Ya. Na'am, sili ummaki," katanya. "Ya. Sambung silaturahim dengan ibumu." Padahal ibunya kafir waktu itu. Nah, itu menunjukkan berarti Islam memerintahkan berbuat baik kepada kerabat itu enggak memperhatikan agamanya. Kafir sekalipun harus berbuat baik. Ya. Yang enggak boleh urusan nikah. Nah, kalau urusan nikah ini yang nangani harus sesama muslim. Jadi yang kafir tidak boleh. Ya, itu. Jadi ini masuk dalam pembahasan, bisa dimasukkan dalam pembahasan taksis. Gitu ya, ada lafaz umum, tapi ditaksis dalam urusan kekerabatan, urusan hubungan ayah dengan anak, itu kan ada perintah khusus untuk ngurusi anak, anak ngurusi orang tua, itu juga ada perintah khusus berbakti pada orang tua, gitu ya. Jadi nas-nas itu yang mengecualikan dari keumuman nas-nas yang semacam ini. Jelas ya? Oke, Ali. Kalau walinya tadi nggak berurutan ngambil. Kalau nggak berurutan tidak boleh, karena itu terkait dengan siapa yang berhak. Makanya para ulama itu kalau misalnya ada wali yang menikahkan sementara dia tidak berhak, padahal masih ada yang berhak, maka harus dibatalkan. Gitu. Harus di. Akad nikahnya fasid dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi rusak, jadi harus di. Alasan teknis istilah biar lebih cepat yang. Kalau misalnya alasan teknis harus ada penyerahan, gitu ya. Nah, kalau ada penyerahan, tidak apa-apa. Zaman sekarang kan banyak HP, banyak itu ya. Kalau misalnya ada urusan teknis, langsung aja, udahlah. Misalnya yang paling berhak kemudian bilang, saya saat ini ada halangan karena di luar kota jauh. Kemudian kamu saja yang nikahkan. Nah, kalau itu nggak apa-apa, ya ada penyerahan semacam ini. Jadi nggak bisa langsung. Yang penting kalau langsung bahaya nanti. Dengan alasan boleh nanti semuanya nikahkan. Nah, kalau nikahkan 5 orang nikahkan dengan laki-laki yang berbeda, gimana itu yang sah? Kan gitu ya. Ya. Itu bahaya di situ. Misalnya ayah nikah, saudara ada 5. Semuanya punya calon masing-masing. Terus dinikahkan. Yang sah yang mana itu? Nah, itu kan perlu adanya urutan kan gitu ya, biar jelas mana yang sah, mana yang tidak. Gitu ya. Baik, ada lagi? Halo. Anak itu urutannya dari yang pertama, Ustaz. Afdolnya, gitu ya. Afdolnya yang pertama, tapi tidak menjadi keharusan. Siapapun yang bisa digolongkan ibnun, putra, maka sah. Termasuk saudara juga. Saudara sama, ya. kalau wali yang paling berhak itu mewakilkan ke bukan wali,
Boleh, itu seringkali dalam pernikahan-pernikahan di negeri kita ya. Di negeri kita itu seringkali yang nikahkan kan penghulu ya. Sebenarnya penghulu itu nggak berhak apa-apa. Yang berhak itu ya ayahnya itu. Makanya sebelum penghulu menikahkan, pasti ada akad wakalah dulu. Ada penyerahan dulu tuh. Saya serahkan untuk gini-gini menikahkan. Karena penghulu itu ya enggak, penghulu itu hanya petugas administratif. Dia datang untuk nyadet tok sebenarnya, bukan menikahkan, gitu ya. Yang nikahkan itu sebenarnya ya walinya itu dalam hukum Islam. Ya, cuma karena di Indonesia itu umumnya para wali jarang nikah. Ya, sehingga enggak tahu bagaimana cara nikahkan. Akhirnya diserahkan kepada penghulu. Ceritanya begitu saja. Jadi itu boleh dengan akad wakalah. Ya. Baik, kalau tidak ada, berarti topik ini cukup dulu. Kita